Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Kita belajar lagi yuk, masih dengan tema yang sama yaitu negaraku. Sekarang kita akan belajar sedikit tentang sejarah negara kita, negara Indonesia. Masih ingat kan? Ini gambar apa? Ini adalah peta negara kita, negara Indonesia. Nah, anak-anak, negara kita dipimpin oleh seorang presiden dan wakil presiden. Kira-kira ada yang tahu nggak ya, siapakah presiden dan wakil presiden negara Indonesia yang pertama? Siapa ya? Presiden Republik Indonesia yang pertama adalah Bapak Insinyur Soekarno. Dan wakil presidennya adalah Bapak Muhammad Hatta. Nah, sekarang Ibu mau kasih pertanyaan ya. Siapa presiden dan wakil presiden Republik Indonesia yang sekarang? Jawabannya tulis di buku tulismu ya. Anak-anakku sayang, pada zaman dahulu negara kita, negara Indonesia, pernah dijajah oleh negara Belanda selama 3,5 abad atau selama 350 tahun. Kemudian dijajah kembali oleh negara Jepang selama 3,5 tahun. Lama banget ya. Pada zaman penjajahan tersebut, keadaan masyarakat kita sangatlah miskin, kelaparan, susah mendapatkan makanan ataupun pakaian. Anak-anak pun gak bisa main, apalagi bersekolah. Sedih banget ya. Namun, para pahlawan kita tidak berhenti berjuang sekuat tenaga dan seluruh jiwa raganya untuk membebaskan masyarakat Indonesia dari kekejaman para penjajah. Dan akhirnya, pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia mendapatkan kemerdekaannya dengan ditandai pembacaan proklamasi kemerdekaan oleh presiden pertama kita, Insinyur Soekarno, dan wakil presidennya, Bapak Muhammad Hatta. Di video selanjutnya. Assalamualaikum, selamat belajar semuanya.